Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala badihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihina. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih. Walau karyal musyrikun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah, taufik, inayah sehingga kita dipertemukan di bulan yang penuh berkah yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadah, amal soleh kita, baik puasa kita, sholat kita, amal ibadah, amal soleh kita seluruhnya di bulan Ramadan. Bapak ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah SWT, insya Allah pada program kultum saya pada hari ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang sebenarnya dimaafkan di dalam puasa. Ini saya jelaskan kenapa, karena biar kita tahu. Ketika kita tahu, lalu mungkin kita mengalaminya atau kita melihat keluarga kita atau orang lain, sehingga kita bisa memberikan penjelasannya tentang hal-hal yang dimaafkan. Setelah kita tahu bahwasanya itu dimaafkan, maka nantinya terus kita jangan mudah-mudah mengatakan bahwasanya si fulan atau si fulanah telah melakukan ini dan begitu sehingga batal, padahal itu bukan membatalkannya. Karena banyak orang yang non sewu karena dia tidak paham tentang hal-hal yang dimaafkan, sehingga dia sedikit-sedikit mengatakan ini tidak boleh, ini membatalkan puasa. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, insya Allah kita akan mulai apa saja yang menjadi hal-hal yang dimaafkan ketika berpuasa. Yang pertama, ketika berpuasa kita boleh menelan air liur kita, ya, karena sering saya menjumpai masih beberapa kaum muslimin mungkin di masyarakat yang senantiasa dia itu mengeluarkan air liurnya. Kalau dalam bahasanya itu, dalam bahasa Jawanya itu, kalau saya tinggal di Solo, Pak, anu itu lidu wae wis apa kowe iki ngopo to kok ngidang-ngidu wae itu, Pak, kamu kok kenapa to kok kamu tuh mengeluarkan lidah apa air liur terus. Nah, mereka mengatakan apa, lah aku poso, padahal ngidang itu kalau dalam bahasa Solo itu ngidang itu atau mengeluarkan air liur terus itu tidak membatalkan puasa, itu sesuatu yang diperbolehkan. Nah, kecuali ini juga saya jelaskan, jadi jangan sampai nanti setelah saya jelaskan ini ternyata apa, ternyata kemarin pas Pak Ustadz menjelaskan bahasanya boleh kok kita ini menelan air liur, nah terus setelah itu dia tidur. Setelah tidur dia hanya dengarnya boleh menelan air liur. Nah, setelah itu ada dia haus gitu. Kemarin dijelaskan Pak Ustadz itu boleh menelan air liur. Nah, padahal ini saya jelaskan air liurnya sendiri lo ya. Bukan air liurnya orang lain. Nah, mungkin dia wah boleh menelan air liur. Nah, terus dia minta air liurnya orang lain terus diminum, nah itu batal itu, okay. Jadi di sini itu air liurnya sendiri, okay. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Muntah. Muntah ini sesuatu yang diperbolehkan. Jadi kalau di dalam bab kemarin saya juga menjelaskan tentang yang membatalkan puasa itu adalah muntah. Muntah di situ adalah muntah yang disengaja. Sedangkan muntah ketika itu tidak disengaja itu diperbolehkan. Jadi misalkan karena tidak kuat dengan bau non sewu busuk gitu, mungkin bau busuk sampah atau mungkin bau busuk bangkai, atau mungkin mencium sesuatu yang aromanya tidak sedap sehingga dia muntah, atau dia perjalanan safar terus muntah, itu tidak mengapa, tidak membatalkan puasa, menjadi sesuatu yang dimaafkan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, man istaqa'a abadan falyaqdi, barang siapa yang muntah dengan sengaja hendaklah dia mengkodoknya. Jadi muntahnya kalau disengaja. Sedangkan puasa, namun bila dia muntah dengan tidak sengaja maka tidak batal puasanya. Jadi sesuatu yang dimaafkan yang kedua adalah muntah
dengan tidak sengaja, entah tadi ini karena mencium sesuatu yang tidak mengenakan, atau ketika safar, atau baru tidak enak badan. Nah, itu tidak mengapa ketika itu muntah. Lalu yang berikutnya adalah ketika tertelannya lalat tanpa sengaja, makbleng. Nah, mungkin non saya mungkin karena tidak tahu adab Islami, di mana seorang orang yang punya adab ketika menguap itu harus menutupinya. Tetapi karena dia itu mungkin karena tidak tahu menguap dengan sengaja, terus tertelannya lalat. Nah, kan sesuatu yang dimasukkan dalam mulut itu menjadi pembatal. Nah, ini kalau tidak sengaja bagaimana? Nah, tidak mengapa ini. Lalu terus jangan ini jadikan nanti terus menjadi sesuatu gambaran bahwasanya, wah tadi kemarin saya dengar tertelannya lalat diperbolehkan, saya tak membuka mulut saya terus biar tertelan. Nah, itu ya kejujurannya gitu. Jadi sesuatu itu dilihat bagaimana, ketika itu tidak sengaja tidak mengapa, tetapi kalau dia itu membuka mulut terus dengan harapan nanti biar lalat itu masuk terus kenyang, ya itu menjadi fatal. Jadi yang ketiga adalah tertelannya lalat tanpa sengaja. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Lalu yang keempat adalah terhirupnya asap pabrik atau asap bakar atau minyak wangi atau aroma masakan, ini tidak mengapa. Jadi sering kadang-kadang mungkin yang keempat ini apa, sering kita ini melihat mungkin anak kecil itu kalau pas abi uminya masak itu dia menghirup, wah baunya yang sedap itu. Itu terus akhirnya mungkin karena tidak tahu rantau poso itu malah ngirup-ngirup kayak itu. Nah, itu padahal tidak membatalkan puasa. Lalu selanjutnya apa, yang keempat Bapak Ibu, adalah masuk di waktu pagi dalam keadaan junub. Nah, mungkin nun sewu nggih, mungkin pas sahurnya habis nun sewu jima, ini saya jelaskan. Nah, terus habis itu kecapean tertidur lalu sampai masuk subuh. Nah, apakah ini batal puasanya? Tidak membatalkan puasa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, karena yudarikuhu fajru wa huwa junbun min ahlihi sumayah tasilu. Nabi masuk subuh sementara beliau masih dalam keadaan junub karena berhubungan dengan istrinya, kemudian dia mandi dan puasa. Jadi ini boleh gitu. Boleh. Nah, jadi dalam keadaan masih junub tadi meskipun itu sudah subuh, itu tidak membatalkan puasa. Ini dasarnya. Nah, lalu yang keenam adalah bermimpi basah. Kalau kemarin sudah saya jelaskan, salah satu yang membatalkan puasa adalah mimpi basah. Jadi keluarnya sperma. Tapi ketika dia mimpi basah, sedangkan dia di dalam keadaan tidur, itu tidak mengapa. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, pena diangkat dari tiga golongan. Yang pertama adalah orang gila hingga kembali sehat akalnya, orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga bermimpi. Jadi ketika dia mimpi basah, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia tidak sadar. Lalu yang berikutnya, yang ketujuh adalah makan dan minum tanpa sengaja atau karena lupa. Nah, ini sesuatu yang dimaafkan. Jadi misalnya dia makan minum kecapean, mungkin pas dia habis main anak kecil terus masuk makan dan minum, itu tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan dalam hadisnya, man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarah. Barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan karena lupa, maka dia tidak perlu mengkodok itu mengganti, dan tidak pula membayar kafarat. Nah, maka ketika dia makan dan minum dalam keadaan lupa, maka masih diperbolehkan. Itulah tadi sesuatu yang dimaafkan di dalam puasa Ramadan. Maka dengan harapan ketika kita mengetahuinya, nanti kita bisa lebih paham, oh ini masih diperbolehkan. Ketika kita melihat keluarga kita, saudara kita, teman kita,
melakukan hal-hal yang tadi saya sampaikan, oh itu sesuatu yang masih dimaafkan, tidak membatalkan puasa. Jadi kita bisa memberikan hukum puasanya ini masih dimaafkan, ini sudah membatalkan, jadi tahu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kemudian bermanfaat untuk diri saya pribadi sebagai pengingat dan kepada kaum muslimin, mudah-mudahan bisa nantinya menjadi bekal untuk mengetahui ilmu-ilmu tentang hal-hal yang masih dimaafkan di dalam buka puasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir dawana, usikum wa nafsika qaulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.